Assalamualaikum. Alhamdulillah, Raja Band tahun ni nampaknya lebih menarik dan lebih ganas dari tahun lepas. Saya agak gembira dengan color, warna-warna mereka yang semakin berwarna-warni. My hope for this event is harap-harap diorang ada tempat untuk membuat persembahan lagi. This is not it, maknanya dia tidak terhenti di sini. Harap-harap kemudian lepas ni diorang ada tempat untuk buat performance dan berkarya. Actually band competition ni I think is very very good untuk cari band-band yang baru, talent-talent yang baru, and I think it's a very good way for me to discover new talents. Sebab saya pun selalu orang yang cari talent yang baru kan. So I think what I'm hoping for the finals is that in future diorang boleh back up ke next level and they find more interesting ideas dan bukan just stick to the rock kapa and you know the same type of sound. Sebab benda tu dah berlambat kat industri. So if they can find something new, be creative tapi tanpa hilangkan commercial aspect tu, itu yang terbaik lah. Raja Band pada tahun ni kebanyakannya hebat-hebat belakang dan mempunyai karisma karismatik yang sungguh hebat. Dan pesanan saya kepada kumpulan-kumpulan yang memasuki final Raja Band tahun ni, buat yang terbaik. Itu yang kami mahu. Saya mewakili pihak karyawan, penganjuran ni sebenarnya bagus untuk new blood lah. Kita pun ada industri yang perlukan pelapis dan apa yang saya nampak ini satu ruang untuk bakat-bakat baru melebuahkan expression diorang. Dan apa yang kita lihat sesudah 150 band, kalau tak silap saya, berentap, kita ada macam-macam band yang ada punya kualiti dia yang tersendirilah. Dan saya harapkan band-band ini terus maju dan akan mewarnai industri muzik dengan penuh profesional. Dan peringatan saya pada band-band tu, okay, no matter what music you play, please understand, this is career tau. Bermuzik, hobi is hobi, tapi cuba create dia jadi satu industri ataupun income. Pasal my music ni sebenarnya sangat menguntungkan dan menenangkan jiwa. Assalamualaikum, saya Awi. Pandangan saya tentang Raja Band tahun ni sangat meriah. Dan saya rasa berbanding tahun yang lepas, mungkin tahun ni lagi bagus kot. Kerana mereka pun dah tahu akan kewujudan Raja Band ni. Jadi saya rasa competitors, band semua practice dengan lebih bagus, lebih baik. Dan saya pun melihat tadi ada beberapa character band, ada beberapa band yang serius dalam music, yang ada attitude dan sebagainya. Dan saya mengharapkan sesuatu yang lebih baik jikalau Raja Band ini ada lagi di tahun hadapan. Dan kerana saya rasa kemeriahan band ini perlu diteruskan dan jangan dihentikan, kerana pembangunan memerlukan muzik, muzik juga memerlukan pembangunan untuk naik bersama-sama. So biarlah sealiran dan sehaluan antara muzik dan pembangunan. Saya bersyukur dan terima kasih kerana dipilih sebagai ikon untuk Raja Band ini. Mungkin daripada sudut pengalaman saya yang sudah hampir 30 tahun di dalam industri, ini satu penghargaan dan penghormatan kepada saya. InsyaAllah saya akan membawakan nama ikon Raja Band ini sebaik-baik yang mungkin. Dan terima kasih kepada DBKL kerana kesudian memanggil saya, dan juga kepada karyawan bersama-sama memanggil dan membuatkan saya sebagai ikon Raja Band. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada 5 finalis yang akan datang berentap di pada 7 hari bulan 12 nanti, teruskan perjuangan anda. Menang atau kalah itu bukan masalahnya, itu bukan soalnya, tetapi perjuangan itu perlu diteruskan. Tunjukkan dan buktikan kepada mereka-mereka yang di bawah yang menonton anda, juga pengikut-pengikut yang ada di sekitar anda, yang anda adalah sebahagian daripada yang terbaik pada hari itu. Teruskan mengikuti Raja Band Poyo.